Setelah Lebaran 2023, tim pemerintah akan tindak. Penjualan barang impor bekas, termasuk di jasa online. Warta Kepri, Co.id, Batam, pedagang yang terlanjur membeli produk impor barang baju bekas atau sepatu diperbolehkan untuk menjual hingga lepas Idul Fitri. Masih diberikan teguran bagi yang jual barang impor bekas. Seusai itu kita targetkan penindakan penjualan barang impor bekas selepas Lebaran, ujar pelaksana tugas, PLT, Direktur Jenderal, Dirjen, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang di sela-sela pemusnahan barang impor bekas pakaian di PT Desa Air Kargo Kabil, Nongsa Batam, Senin, 3 April 2023. Menurut dia penindakan ini arahan dari Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan agar pelaku UMKM dalam negeri bergairah kembali. Ia memastikan pemerintah akan menghentikan penjualan barang tersebut. Importir dan pedagang grosir pakaian bekas dari luar negeri juga bakal ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penindakan ini melibatkan Direktorat Bea Cukai, Kementerian Keuangan, TNI dan Polri serta instansi terkait, katanya. Kendati demikian, ia menyebut bahwa pihak niaga elektronik atau e-commerce yang masih terbukti menjual pakaian bekas impor atau pakaian impor ilegal. Terlebih, Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan peringatan kepada e-commerce untuk memantau setiap penjualan impor di situsnya masing-masing dan melakukan take down terhadap penjualan baju bekas impor. Menurut regulasinya, pertama para e-commerce sudah kami berikan teguran tertulis dan akan me take down jika tidak diindahkan. Bahkan ke depan jika masih juga melanggar akan kami cabut izinnya, imbuh dia. Kiriman Arga. Editor Dedi Suwada. Adalah perbatasan. Kita tahu para pemerintah itu perbatasan. Kadang mereka bisa masuk tengah malam, kadang juga tidak awasin. Mereka sengaja kita lagi off, mereka juga masuk. Jadi itu kenyataan di lapangan yang kita lihat. Itu harus ada laporan dulu dari pemilik merek atau pemegang lisensi. Jadi pengaduan dari mereka baru kita lakukan. Selama ini, alhamdulillah kita dengan Subham sudah pernah melakukan dua kali penindakan terhadap tempat kekayaan intelektual. Satu, bullpen. Yang kedua adalah alat cukur. Mungkinnya tadi kan, tampak kita juga harus ada mekanisme dulu untuk kita cukur. Dan pemerintah punya kemampuan Pak.